COVID. Oh ya, terima kasih. Ini bantuan ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan protokol COVID. Selama ini begitu ada edaran dari pemerintah bahwa masjid boleh melaksanakan ibadah, kami lakukan dengan protokol COVID. Dan kita sediakan cuci tangan, tentu dengan bantuan ini akan sangat membantu fasilitasnya. Apalagi nanti salat id tentu jamaahnya lebih banyak. Dengan semakin banyak ya alat ini akan lebih banyak juga bisa menampung. Termasuk juga ada bantuan hand sprayer, karena setiap secara rutin di masjid ini kita semprot selama 3 kali dalam 1 minggu sebelum salat Jumat, sebelum pengajian. Saya kira itu sangat membantu. Pada masjid Al-Istiqomah ini. Ya, hari ini kita memberikan bantuan berupa tong tempat taman kepada beberapa masjid yang ada di Kota Marabahan. Salah satunya adalah Al-Istiqomah, ya. Ini dalam rangka peran serta dari PMI membantu pemerintah, membantu masyarakat secara luas dalam hal menjalankan atau mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan yang salah satunya adalah cuci tangan. Harapan kami dengan tersedianya sarana dan prasarana tempat cuci tangan, masyarakat luas bisa lebih sadar untuk cuci tangan, ya, untuk lebih sadar untuk bisa menjalankan protokol kesehatan secara masif lah. Ada beberapa masjid yang kita kasihkan. Selain itu juga, selain tempat cuci tangan, juga kita membagikan kayak semacam kit family kit yang khusus juga untuk cuci tangan. Ada sekitar 3.500 buah yang kita bagikan ke seluruh masyarakat. Itu yang kita ingin. PMI merupakan bagian dari masyarakat di Kabupaten Baritokuala ini, khususnya untuk memerangi dan menekan penyebaran virus COVID-19. Izin Pak Jul. Ya.